Yunus, welcome back to my channel Blue Block. Jadi kita bakal mainin Become a Legend dari Virgil Ahmad, dan di sini aku udah pakai jersey MU nih karena kita akan lawan Manchester United pada pertandingan hari ini. Dan kita lihat ini Harry Maguire, Sean Long, Marcus Rashford, dan kapten kita Willock. Langsung kita kick off serangan kali ini dari Warner Mount. Langsung shooting Sean Long. Oh, di save dengan luar biasa tadi sama David De Gea sepertinya. Dan kali ini Marcus Rashford langsung ke depan, bahaya, tangkap 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 tangkap. Nice nice nice. Good intercept dari Virgil Ahmad, memotong bola yang harusnya milik Martial. Kali ini Daniel James berbahaya. Kanan Rashford shooting langsung. Oke, nice block. Auto pressing. Mundur. Ya ampun, bahaya. Sudah kuduga kesalahan dari auto pressing lagi. Oh, enggak ngerti caranya supaya antisipasi auto pressing. Auto pressing itu gimana? Apa enggak boleh mencet bunder terlalu sering atau gimana gitu mungkin. Oh, enggak ngerti. Padahal aku kalau enggak salah niatnya mencet segitiga. Oke, kali serangan. Ayo satu samain. Oke. Shooting. Masih safe. What? Aduh, dage ya. Wah. Kita lihat rekaman ulangnya. Shootingnya, bagus tapi safe. Yang luar biasa juga dari, oke, baik kali ini. Alex Telles, hati-hati crossing. Masih Alex Telles. Marcus Rashford, shooting. Daniel J. Kena tiang. Kirain bakal blunder aku melawan tadi siapa, Daniel James. Bola rebound. Karena aku udah ke kiri duluan, sorry. Itu kesalahan yang harus kita perbaiki di masa depan. Kali ini berbahaya Daniel James. Martial, save. Hey. Martial bisa-bisanya shootingnya tenang banget ke depan muka. Ntar kita. Ini aku nggak apa, bukan sengaja ya. Buat aku mungkin apa fans MU, tapi aku main di Bournemouth gitu loh. Dan coba bentar, ini aku sering sih dulu waktu masih episode awal sering banget kayak gini. Itu ngapain? Aku nggak tahu sih, pas mencet bundar atau oke. Ini ayo golin detik-detik akhir. Udah habis, kalah kita. Bentar, kalah kita 2-0 Man United. Habis gini masalahnya ada Chelsea. Semoga mental kita masih apa udah bisa balik ya. Habis ini Chelsea, kita rating 5,5 sebenarnya. Dengan ada satu intercept juga kita dari, oke. Dan ya, kali ini kita akan main melawan Southampton. Untung Wolf dulu ternyata. Kira langsung Chelsea. Oke. Waduh, next episode main ada City lawan City sama Liverpool. Oke, kita lihat. Wih, mereka nggak pakai Rui Patricio. Oke, menarik. Dan kali ini langsung kick off saja. Dari Wolves ternyata kick off-nya. Ayo serang kali ini. Ayo. Bisa. Umpan. Puter, shooting. Masih off target. Oh no. Ayo. Bisa. Crossing. Shooting. Yes. 1-0. 1-0 kita unggul atas Wolves. Loh, offside. Astaga. Phil Billing offside ternyata, ya ampun, kirain nggak offside tuh tadi. Oke, Wow Moutinho, hati-hati, masih Wow Moutinho. Jimenez, terlalu tinggi heading dari Jimenez, yang sebenarnya di PES 2021 udah jarang sekali. Nice save. Cukup resiko walaupun tendangannya sangat-sangat pelan dan harusnya mudah diraih, tapi cukup resiko. Kita ngedraw 0-0. Ayo yuk lawan Chelsea, harus bisa balik kita. Ayo. Dan possession menang jauh, shooting menang. Dan kita rating 6. Oke. Satu save juga ya karena ya. Yep, satu save. Dan kali kita lihat Chelsea. Mereka cukup resiko juga pakai apa namanya, Werner di depan, tapi ratingnya enggak ngerti kenapa di PES Werner selalu naik cepet, jauh lebih tinggi daripada Havertz yang harusnya lebih mudah gitu loh. Dan ya,
Kita akan langsung match. Oh, Kante sudah bersiap. Danny Brooks juga sudah bersiap. Langsung kita gas ke matchnya. Kick off dari Bournemouth. Oke. Pulisic. Awas, Werner. Oh, shooting. Nice save. Kali ini kita main bagus. Nice one save. Yang luar biasa dari Virgil Ahmad. Oke. True pass. Ayo ke tengah. Sabar, sabar. Tahan dulu. Siap-siap. Crossing. Heading. Aduh. Masih gagal. Upaya serangan dari kita yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Itu harusnya ke tengah aja. Tapi malah ke samping. Ya udah gak apa-apa sih. Headingnya ketinggian. Oke, awas. Christian Pulisic. Ke tengah. Werner. Shooting. Oh, masih melambung jauh ke sebelah kiri gawang dari Bournemouth ya. Kita cek ini ya. Werner. Jauh sekali. Kali ini kita akan mengakhiri match hari ini dengan draw lagi. 0-0. Cukup mengecewakan jelas. Dan ini aku udah baru 6 menit sih. Oke. Bournemouth Chelsea 0-0. Kita rating 6 karena ada satu save lagi dan lagi satu save seperti match lawan Wolves. Jadi 2 match clean sheet, 1 match kalah. It's okay sebenarnya. Jadi kita lihat di sini Man City dan Liverpool. Oke, Man City menang, Liverpool menang. Oh, wow. Wow, lawan kita next episode berat-berat sih, guys. Kita lihat standing-nya. Kita lihat di liga. Oke. Lawan peringkat 1, peringkat 2 next episode. Dan nanti kita masih tetap 78 dengan 16 match. Wow. Warnersnya. Growth kita lumayan bagus sebenarnya. Yap, Man City besok melawan peringkat 1 dan peringkat 2. Bukan besok sih ya, mungkin beberapa hari lagi lah ya aku uploadnya. Karena ini sekarang aku record ini dan harusnya udah jadi editannya tanggal 21 sekarang ya. Tapi aku bakal upload tanggal 22 karena hari ini aku bakal upload yang spesial 17-an. Dan kita starting lawan Man City pastinya. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.